Nah, sebentar lagi waktunya berbuka puasa nih. Nah, saya sudah mempersiapkan menu berbuka puasa saya untuk hari ini. Kalau dilihat sekitar saya, ini saya seperti lagi ada di wilayah Timur Tengah ya. Tepat banget, saya lagi ada di restoran yang menyediakan makanan khas wilayah Timur Tengah, tepatnya dari negara Yaman. Tadi ketika saya tiba di tempat ini, saya sudah pesan nih menu makanannya yang ciri khas di tempat ini. Nah, kalau bisa dilihat di depan Anda pemirsa, ini saya mau tunjukin dulu nih, kalau yang ada di depan Anda ini merupakan faksah, dan yang ada di sampingnya ini merupakan mandi laham. Nah, dari dua menu makanan ini terbuat dari daging kambing. Nah, saya mau tahu nih spesifikasi dari setiap makanannya serta pembuatannya seperti apa. Saya kayaknya mau panggil mbaknya nih. Mbak, ini untuk saya minumannya nih mbak. Iya pak. Oke, mbak lagi sibuk nggak nih mbak? Lumayan sih, soalnya lagi pesanan banyak banget. Jadi kalau saya ajak ngobrol sebentar boleh mbak? Boleh duduk di sebelah saya ya mbak. Oke, mbak dengan mbak siapa nih sebelumnya? Saya dengan Emmy. Mbak Emmy, Mbak Emmy, ini kan tadi saya pesan mandi laham, juga ada faksa. Nah, katanya ini juga menjadi ciri khas ya makanan di tempat ini. Nah, kalau ini apa nih, Mbak? Ini kebab semulawahnya nih, Kak. Ini nanti pasangannya bareng faksa, nanti cara makannya kita modelnya dicocol gitu. Kalau. Oke. Nah, Mbak, saya mau tanya nih, kalau dari mandi laham dulu, ini proses pembuatannya seperti apa sih? Kalau untuk mandi laham sendiri ini, kita proses masaknya di dalam tanah, jadi di tenur. Gitu. Di dalam tanah? Iya. Kayak gimana tuh di dalam tanah, Mbak? Berapa lama, Mbak? Prosesnya kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, kalau faksah sendiri? Faksah sendiri ini daging disuwir sih, Kak. Full daging. Nggak ada campuran. Semuanya daging ya kalau faksah. Nah, kalau misalnya ini tadi digabung ya makanan sama faksah. Nah, saya mau tanya nih, Mbak. Kalau misalnya makanan di tempat ini katanya bahan-bahannya dari Yaman langsung, betul nggak nih? Bahan-bahannya nggak sih, ada yang dari Indonesia juga, iya. Jadi ada juga dari sini ya, cuman memang makanan khas dari Yaman. Chef-nya juga dari Yaman. Chef-nya langsung dari Yaman, oke. Nah, kan ini udah mau berbuka puasa, apalagi di bulan puasa, ini lebih ramai nggak sih dari biasanya? Ramai banget Kak, ini belum pada datang aja semua, cuman untuk reservasi udah hampir semua penuh. Jadi memang banyak orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan ini berbuka puasa dengan makanan khas Timur Tengah ya Mbak ya. Oke, Mbak Emmy makasih banyak ya untuk waktunya ya. Silakan beraktivitas kembali Mbak. Nah pemirsa, ini merupakan makanan khas Timur Tengah yang memang cocok banget nih kita nikmati atau kita santap ketika berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Nah, saya tadi udah sebutin makanannya, tidak lupa juga ketika saya ada di resto makanan Timur Tengah, saya juga meminta atau memesan kopi Arab untuk santapan akhir tentunya ketika saya sudah selesai berbuka puasa. Nah, kita kembali ke studio. Iya, tampaknya enak sekali ya tadi mandi lahamnya ini Rafika. Jadi ngiler ya. Jadi ngiler ya. Nah, nanti pokoknya jangan mana-mana Rafika, kita berdua akan nyusul ke sana untuk mencicipi mandi laham yang tadi. Terima kasih Rafika Sibarani atas laporan Anda. Pemirsa, kita ke informasi lain.